Video pendek memperlihatkan seorang pengendara sepeda motor sangat unik, kini viral di media sosial. Pengendara tersebut menggunakan seragam sekolah putih abu-abu. Saat menghentikan kendaraan di lampu merah, orang tersebut terlihat sempat membetulkan jilbabnya. Ternyata setelah diamati, pengemudi sepeda motor itu menggunakan helm di balik jilbab yang terlihat secara kasat mata. Sedangkan sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor jenis bebek. Aksi orang itu diposting oleh akun TikTok @fadila. Setelah diposting, sudah ada jutaan netizen melihat video yang telah dibanjiri oleh ribuan komentar tersebut. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.